Gelap sangat, aku nak terangkan sikit. Okay tak? Dia terang sangat. Okay, good. Soalan daripada Aiman Ashraf. Pernah kena bully tak masa dekat UiTM Segamat? And macam mana nak happy duduk dekat sana? Okay, sepanjang aku study dekat UiTM Segamat, aku tak pernah kena bully. Not once. Tapi, tolong jangan samakan antara senior nak kenal dengan korang dan bully. Itu dua benda yang berbeza. Cara aku happy dulu duduk kat sana, setiap minggu, every weekend, aku akan keluar ke bandar dan makan KFC. Itu cara aku nak happy gila duduk kat Segamat dulu. Every weekend, tak pernah miss. Aku pergi KFC. Flight kali ni, buat pertama kalinya, berbuka dalam flight. Dah sampai. Tadi tu cabin crew yang lalu. Soalan seterusnya daripada Nur Aisyah. Sejak bila start edit video? Aku start edit video tahun 2008 dan time tu form 4. Daripada Mira Lip. Saya nak tanya sebab sekarang ni saya diploma in video and film studies. Dan sajalah tengok-tengok kos kat Pita ni tapi tak jumpa kos macam mahang ke diorang dah tukar nama-nama. Setahu akulah memang nama dulu dengan nama sekarang lain. Aku sekarang berada di Sarawak. To be exact, di Kuching. Aku ke sini under Pro BSN Takaful. Ada training dekat sini. Aku datang ke sini seorang-seorang. Seorang-seorang, tak ada orang lain. Aku akan keluar sana dan aku akan bawa diri pergi ke hotel. Hotel tu je yang paling dekat dengan tempat training. Tak adalah elok sangat tapi boleh buat tidur. Buat pengetahuan korang, ini first time aku sampai ke Sarawak. Aku sampai Sarawak ni dah menandakan aku dah ke 14 negeri di Malaysia. Kenapa aku pilih Sarawak untuk pergi training ni? Sebab bagi aku, kalau kita tak keluar tengok dunia, kita takkan ke mana. Dari situ, kehidupan akan ajar kita macam mana untuk berdikari. Kehidupan akan ajar kita macam mana untuk jadi lebih matang. Okay, kita dah settle dengan kelas training aku untuk hari yang pertama. Dan sekarang ni, aku berada dekat hotel comfort zone. So, ini hotel yang aku stay. Nama dia Comfort Point. Ini adalah budget hotel je. Dekat belah sana, ada beberapa lagi hotel yang lain. Cuma tak dekat dengan tempat aku training dekat belah sana. Kalau korang boleh nampak kat situ. Tu, korang nampak tak tu? Prudential. Aku punya tempat training dekat situ sampai hari esok. Aku akan tunjuk dekat korang betapa dekatnya perjalanan aku daripada hotel ni ke sana. So daripada sini. Si, tak jauh pun, dekat je. Dekat sini berbuka pukul 6.47 jadinya. Selamat berbuka semua. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Soalan daripada Ideal Skate. Game gamers juga ke? Yes. Aku main game juga. Aku ada page gaming. Ini page gaming aku. Aku sekarang dah tak aktif main game sebab aku dah busy dengan kehidupan. So game sangat jarang aku sentuh. Dulu sangat rajin buat video, edit video, buat montage.
sekarang dah tak ada masa nak buat benda tu. Spend mata aku sengit. Daripada Haikal ni, nak tanya, bro belajar dalam course apa and perjalanan pembelajaran abang tu macam mana? Ambil diploma course apa and sambung degree tak? Panjangnya soalan. Okay, untuk diploma, aku ambil diploma in science computer. Dan degree, aku tukar fakulti. Aku pergi ke film, theater and animation, ambil film studies. Daripada Muhammad Helmi, Haikal, bila lagi open untuk khusus videografi? Aku tak pernah open apa-apa khusus untuk videografi pun sebenarnya. Ada sikit lagi nak habis. Sikit je lagi. Sekarang dah pukul 5. Dan lepas kita pergi. Kita jalan kaki sampai ke level 6 untuk ke sini. So dekat sini saja ada apa ni? Ada apa? Butterfront. Butterfront apa? Udang masak butter lah. Memang kat Kuching tempat ni saja. Tempat ni saja ada. Hotspot ni saja. Okay, okay. Dekat dalam ni ada ketam, ada udang, ada ikan besar-besar. Semua ada. Semua seafood, complete semua ada. Apa yang korang nak semua ada. Aizat cakap tadi, sini jangan risau, sini semua halal. So no worries. Kita tengah cari kedai yang direkomendkan oleh local. Kedai yang bernama ABC. I think I believe it. A fantastic tale like that. I imagine you find it incredible. Aizat tengah ambil gambar sikit. Ini aiskrim yang disarankan banyak kali oleh ejen-ejen sekali training tadi. Aiskrim gula pok. Aiskrim gula pok. Ini ada dekat Sarawak. Kita dah sampai kat airport. Baju pun dah salin. Aizat pun dah ready nak balik. Okay, rupanya aku ingatkan tadi flight aku dengan Aizat lain. Timing lain sebab dia kata dia punya flight aku 9. Lepas tu kejap lagi tengok balik kita orang punya tiket terbang. Nombor flight yang sama eh. Rupanya flight yang sama. So kita akan bertolak around 10:20. Flight akan sampai ke KLIA2 dalam 12:30 pagi. Yes. Ramai tak yang tahu hari ni sebenarnya hari apa? Okay, nanti kita dah ramai nyanyi. Okay. Eh, kau main apa weh? Hai kan. Abang Fakru wowo kita. Lama nak jumpa ikan lah. Baru hari ni dapat jumpa. Itulah, first time jumpa Fakru depan-depan. Actual event that he's doing, so if there's anything that you guys don't like, we don't really care. No, I really do. If you guys really want it, I've got to hear you guys have some energy. So tell me, who wants this for free? Bagus. Hai. Ramai tak orang kita hari ni? Ramai lah. Tapi macam kita dua je kenal. Aku kenal ramai orang, kau? Aku kenal ramai tapi tak tahu nama. Ah yes, yes. Itu betul. Kenal ramai muka. Muka nampak familiar. Sebab apa tau? Sebab apa aku tu? Sebab saya tak, bukan. Sebab kebanyakan orang. Saya suami Fakrul. Apa tu saya semuanya? Tak kenal. Anas ambil makanan belum? Belum. Dah backup. Oh, dah ada lah. Eh, dia gagal? Okay. Ada air jadi? Bakrul. Tak
tahun lepas tunggu pergi. Oh, betul-betul. Okay, kita dah nak balik dah. Thank you. Thank you. Happy 20th birthday. Alright, thank you very all much. All the best. Thank you very much. Han Farhan Johari. First, aku nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab buat event macam ni. Event yang sangat happening. Sangat-sangat seronok. Sebab aku dapat jumpa semua kawan-kawan yang macam aku jumpa secara online je, kat Facebook je, yang aku tengok muka dekat video je. Dapat jumpa si Rashidan, dapat jumpa si Bilal, dapat jumpa Janda Hunter, Kamarul, Semot in person dan beberapa lagi member-member yang lain. Terima kasih juga kepada orang-orang di sebalik tabir yang menjayakan event ni. Terima kasih semua, terima kasih di atas kasih sayang yang diberikan sepanjang aku dekat sana dan kasih sayang korang tunjukkan dekat semua orang. Mungkin kita boleh buat lagi event ni pada masa akan datang. Mungkin tahun depan, mungkin kita boleh buat sekali setahun dan mungkin kita boleh buat kat tempat lain pula ke, kita kutip duit yang lebih banyak ke. Apa pun. Kenapa aku menjerit? Soalan daripada Mr. N. Hamdan. Saya nak tanya macam mana Abang Haikal bahagikan masa antara belajar, kerja dan jadi seorang suami. Kenapa jadi seorang suami? Spesifiknya soalan tu. Okay, senang cerita. Dia ada benda yang korang jangan buat dan benda yang korang kena buat. Benda yang korang jangan buat adalah jangan banyak buang masa sangat dekat berangan ataupun melepak. Aku sangat-sangat jarang lepak. Kalau macam ada member yang ajak nak lepak sekali ke apa, minum, tu paling yang aku paling kurang minat. Melainkan dia ajak jumpa untuk business talk ke, dan itu okey. Benda yang korang kena buat pula, pastikan setiap kali sebelum habis hari ni, korang dah buat plan untuk hari esok. So sebelum tidur, korang plan. Esok korang nak buat apa? Hari lusa korang nak buat apa? Sepanjang minggu ni korang nak buat apa? Korang kena ada planning. Kalau kau gagal merancang, kau merancang untuk gagal. Perlukan sedikit pengorbanan. Korbankan sikit keseronokan. Soalan yang sama daripada Hero. Cara bro bahagikan masa macam mana? So aku harap aku dah dapat menjawab soalan tu. Hanis Fauzi, abang ambil course apa? Rasanya dah explain pasal benda ni waktu dekat airport. Untuk diploma ambil sains komputer, UiTM. Untuk degree pun UiTM juga, tapi tukar fakulti, pergi ke fakulti filem, teater dan animasi, course film studies. Afiq Zulfadli, macam mana nak tetapkan harga untuk shooting wedding? Ha, ini adalah soalan yang susah sebenarnya aku nak jawab. Sebab untuk tetapkan harga wedding yang kau provide, first kau kena tahu nilai diri kau. Dan lepas tu tambahlah duit minyak, duit tol, duit album, duit nak beli pendrive. Itu faktor-faktor yang kau kena ambil kira juga. Soalan daripada Arif Aidil, macam mana nak shoot video yang bagus dan menarik? Nak shoot video yang bagus dan menarik, first sekali aku nak tanya, kau nak shoot video apa? Amin Azizi, soalan rumah tangga. Silakan. Tinggal kat rumah sendiri or rumah parent after marriage? Disebabkan aku masih lagi study dan wife aku baru je habis study, so kita orang sekarang ni tengah tinggal dekat rumah parents dulu. Soalan daripada Hard Gamer Hard, macam mana nak main game sambil rakam kat komputer? Kau boleh search ni dekat YouTube dan kau akan dapat jawapan dia. Lagi satu soalan, dan masukkan music kat video. Kau boleh tengok dekat aku punya playlist Vegas Pro punya tutorial. Dekat situ ada jawapan dia. Sebab aku tak boleh nak tunjuk. Macam mana aku nak tunjuk? Editing guna tangan tak boleh. So kau kena tengok video aku, aku dah upload dekat situ. Just tekan play je. Itu je untuk kita punya vlog minggu ni. Korang ada tanya lagi beberapa soalan dekat video aku yang fidget spinner tu, dan ada juga beberapa soalan dekat video-video yang sebelum ni. So aku akan jawab lagi korang punya soalan-soalan yang aku boleh jawab. Kalau korang ada apa-apa lagi nak tanya, just tanya dekat bahagian komen, aku akan balas untuk vlog yang seterusnya pula. Terima kasih semua kerana menonton aku punya vlog. Event Gamers Gathering sangat best dan Sarawak is my new experience. Dan aku kena siapkan assignment aku. So terima kasih semua kerana menonton. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Aku akan jumpa korang semua dekat vlog yang seterusnya.